ya. Belinya ya kayak perlengkapan ibadah kalian, contoh lah baju koko lah, ya. Apalah sarung. Sarung boleh, baju buat apa lebaran boleh. Ya, ya. Sana. Langsung pilih aja, mentar aja. Udah tahu toh? Apa yang makanan? Ya kayak perempuan kan kayak mukena, mungkin sajadah, terus apa namanya? Pakaian hijab-hijab itu, gamis-gamis. Yang dibutuhkan apa? Kayak daleman jilbab itu. Boleh. Kaki. Iya, silahkan. Silahkan pilih-pilih ya. Pilih. Iya. Ya, pilih sesuai hati kalian ya. Sesuai kayak yang kalian suka. Pilih yang disuka ya. Tanya toh mbak, ada yang kecil yang jaga toko mana ya? Permisi, ini ada yang buat anak nggak ya? Sini dek, dek sini. Lihat mana? Lihat sini. Buat anak ya? Iya. Atasan apa? Tanya aja, semaunya aja. Mau cari apa, Dek? Cara apa, Mas? Koko atasan ya. Apa? Cara dari mana? Enggak, dari mana-mana, Pak. Kayak kemarin juga ada koko atasannya. Belanja bareng-bareng. Hari apa itu, yakin piatu kemarin? Oh, enggak tahu. Ya, anak-anak kayak gini model. Heeh. Oh. Habis nanti. Kayak gini. Nanti warna abunya ada. Mau nyoba dulu boleh. Abunya. Aja temennya di sini kelihatan bagus-bagus. Ya. Termasuk ya? Iya. Termasuk. Iya. Bisa dibawa berarti ya. Sama-sama. Ini barangnya mau langsung dibawa apa? Iya, dibawa. Langsung dibawa. Oh iya. Bantu ini banyak. Gimana lagi? Makasih. Gimana lagi? Oh, ini. Yang mana notanya? Oke. Sekarang giliran bayarnya. Nomor rekeningnya? Oh, ini. Oke. Oke. Mana lagi yuk? Songkok, Mi. Mana lagi, Umi? Songkok. Yang mana songkoknya? Oh, iya. Ah, nanti mana? Ada tadi. Jadi tadi anak yang belanja milih-milih sendiri, kita punya. Ini di asalan, ini lihat dulu. Mana? Parfum ini apa? Parfum. Ya? Parfum. Mana notanya? Belum mau beli. Oh, mau beli aja. Ini kasih makanan sama yang cantik. Ini barang kalian tadi. Nah, kita bayar yang di sana dulu. Yang. Kalian pilih dulu parfum. Ini di mana nih? Siapa yang nganter? Oh, di sini. Permisi, Kak. Mau bayar yang ini? Oh, itu nomor rekeningnya. Oh, oke. Ben. Tinggal ngambil. Ini. Mana lagi yang belum? Mau tanda di sana? Bawa ininya, kertasnya.
yang belum terbayar di tempat mana? Ditanya. Koko. Kita. Ini kamu aja, kan? Ya. Mari Pak. Iya. Lah mana mobilnya? Mobilnya di mana? Oh, langsung ke mobil aja. Ini udah selesai ngantar anak-anak belanja ya. Amanah dari istrinya Om. Tuh yang mau buka puasa bisa di sini. Yang lain mana? Pulang. Di masjid. Oh, di masjid. Enggak dipanggil. Ya, masukin. Jangan di tengah jalan itu loh. Banyak buah. Iya. Masih ya, Om. Muat enggak? Muat enggak? Muat. Ini yang belikan istrinya Om. Oh ya. Ya. Jangan lupa didoakan. Iya. Doakan, heh? Panggilnya. Siapa ya? Panggil aja Kak boleh. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Tapi namanya dirahasiakan. Nanti tak kasih tahu kalau enggak di video. Sudah masuk semua yakin ya? Halo. Iya, pinter. Yakin nih muat, pesenin aja. Ada barang loh di belakangnya. Yang tiga ini nih, apa namanya motor? Naik motor. Ini. Oh, naik motor? Iya. Ini motoran. Kita ambil motornya. Yuk, ambil dulu aja, biar bareng.
Udah ngaji belum? Siapa namanya lupa? Siapa? Raka. Oh iya Raka, Kara. Raka, udah ngaji belum? Kok belum? Hah? Kok belum? Gak baca ikro? Hah? Al-Quran udah bisa? Tiap hari baca gak? Hah? Oh iya. Oh iya. Udah jus berapa? Sampai jus 3. Ya? Sampai jus 3. Puasa ini loh ya, puasa ini loh. Iya, apa nih? Wow, berarti duluan ya. Kamu jus berapa? Jus. Apa ya? Udah dapat jus berapa puasa ini? Udah dapat berapa? Ya kan belum puasa. Oh, puasanya udah dapat jus 9 nanti. Enggak apa-apa, pokoknya paling 15. Banyak nanti. 15. Oh, maksudnya baru jus 3. Belum khatam 1 jus belum? Belum. Oh, belum. Saya kira yang udah khatam? Nih, udah khatam 1 jus. Oh? Itu 28. Jus 28. Oh, salib lah. Iya. Masih lama ini. Ini nunggu apa ini? Nunggu masakan. Siapa? Nunggu masakan. Oh, kok nunggu saya? Jadi dipesenin enggak ini? Enggak, udah ayo. Kasihan anak-anak capek. Nji sama-sama. Ya, salam. Jangan lupa doakan istrinya Om. Nanti saya kasih namanya. Saya tahu Umi nanti. Saya enggak bicarakan di publik. Rahasia. Rahasia negara. Pip. Dadah, iya. Dadah. Dadah. Apa? Yakin nih muat? Banyak loh. Soalnya saya nggak bawa motor, nggak bawa mobil. Tadi kebetulan saya dari luar toh. Janjian di sini di Assalam jam 11 sebenarnya kemarin. Tapi karena tadi udah selesai kegiatan sebenarnya. Tapi jam 10 saya harus dipanggil ada kegiatan lagi. Dan saya harus keluar tadi. Lihat mana? Oh, belakang. Ya, hati-hati. Karena tadi keluar ada kegiatan. Karena mau pulang lagi ambil mobil jauh, akhirnya ya udah mampir di sini aja sekalian bawa motor. Umpel-umpelan. Ada apa lagi? Nunggu teman satu kan. Siapa? Lagi tahu. Mayang? Oh, beli tahu? Iya, untuk buka puasa. Oh, buka puasa. Saya langsung kembali.